selamat malam. Jumpa lagi di channel Fabian Sevi tentu saja. Dan malam hari ini aku akan eksekusi kembali kue kering klasik nastar premium. Oke, di sini bahannya sudah aku persiapkan. Aku menggunakan ini Wisman. Cheese-nya aku memakai margarin ini, Blue Band. Dan ini tentu saja ada susu bubuk. Aku memakai Denko. Kemudian ada ini gula halus dan kuning telur. Kemudian ada tepung maizena untuk membantu renyah cookiesnya. Dan tentu saja ini tepung terigu. Dan biar tambah wangi dan tambah gurih, ada vanila dan garam bubuk. Oke, kita langsung aja eksekusi cara membuat nastar premium dan ikuti aja step by stepnya. Oke, tentu saja stay tune. Oke, kita akan eksekusi. Kita akan memasukkan semua bahan-bahannya. Ups. Nah, kita masukkan dulu Wismannya. Ini vlogannya asal jadi, capek guys, lagi kecapean habis apa mengerjakan pesanan banyak. It's okay, sambil santai kita sambil share set nastar premium. Di tempat teman-teman semua berapa harga nastar premium? Kalau aku jual di sini 100.000 sampai 120.000 untuk nastar premium. Oke, kita kemudian mencampurkan ini blue band-nya. Jadi sambil ditimbang kira-kira 100 gram. Nah, 100 gram. Kemudian kita masukkan ini. Oh, ini tepung maizena. Ini gula halusnya. Kemudian kita masukkan juga garam dan vanilanya. Dan ini telurnya. Ada kuning, putihnya ngikut sedikit. No problem. Oke, kemudian kita akan mengocok adonannya. Oke, sekarang kita akan mengocok adonannya sampai tercampur rata. Adonannya sudah tercampur dan mengembang. Kemudian kita akan memasukkan ini susu bubuknya. Kemudian ini tepung maizenanya. Oke, kemudian kita kocok kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita akan membersihkan terlebih dahulu mixernya.
biar rapih. Oke, kemudian kita masukkan ini tepung terigunya. Dan kemudian kita akan aduk sampai merata. Oke, ini dia sudah selesai dan sudah tercampur rata adonannya dan siap untuk dicetak. Sekarang kita akan mencetak adonannya dan kita ambil sedikit adonan. Dan kemudian kita isi dengan isian nanasnya seperti ini. Untuk besar ataupun bentuknya tergantung selera teman-teman semuanya. Oke, kita bulatkan. Seperti ini. Dan kemudian kita simpan di atas loyang seperti ini. Kita ambil kembali adonannya. Kita isi dengan nanasnya. Dan kita bulatkan kembali. Dan kita letakkan di atas loyangnya seperti ini. Ini dia sudah selesai dicetak cookiesnya dan kemudian kita akan memanggangnya terlebih dahulu sebelum dioles dengan kuning telur. Oke, kita akan panggang dulu cookiesnya. Oke, sekarang kita akan memanggang cookiesnya dengan temperatur seperti biasa 150 derajat Celcius dengan api atas dan bawah dan tentu saja selama 25 menit atau tergantung oven teman-teman masing-masing. Oke, kita tunggu sampai matang. Ini dia cookiesnya sudah jadi dan sudah dipanggang dan kemudian kita akan mengoles dengan kuning telur seperti ini dan kutambahkan ini sedikit butter biar wangi dan nantinya agak kinclong. Oke, kemudian kita kocok. Jika mau disaring boleh, tapi aku langsung aja. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan oleskan di atas cookiesnya seperti ini. Ini untuk olesan yang pertama. Harus rata sampai bawah biar kelihatannya cantik. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk olesan yang pertama sudah selesai dan jadinya seperti ini. Sudah terlihat glowing kan, apalagi sudah dipoles dengan olesan yang kedua. Oke, kita langsung aja oles dengan kuning telur untuk yang kedua kalinya. Nah, ini dia sudah selesai untuk olesan yang kedua dan kemudian kita akan memanggang sampai kuning telurnya matang dan menjadi gold brown.
Oke, kita akan memanggang kembali cookiesnya. Sudah selesai deh cookies nastar premiumnya, jadinya seperti ini. Oke, kinclong dan warnanya cantik banget, golden brown. Oh my god, jadi pengen nyomot deh. Cucowe kata yang bikin mah. Oke, thank you yang sudah subscribe, like, dan komennya. Dan yang belum silakan subscribe, like, dan komennya. Oke, thank you. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat mencoba. Dah.